Assalamualaikum. Hai. Salam sejahtera. Kembali kita lagi. Okey, hari ni saya nak tunjuk kat korang salah satu koleksi gitar yang ada kat tangan saya ni. Okey. Gitar ni ialah gitar SX Vintage Series. Okey, gitar ni dia macam dia shape Stratocaster. Headstock nak macam Fender. Tapi bukan Fender, ialah je nama SX. SX ni brand made in China. Okay, gitar ni apa yang best dia? Dia macam Fender punya style lah. And then apa yang saya boleh cakap, dia ada, okay, kita cerita pasal spek dia. Okay, gitar ni dia punya spek body Elder, neck full maple, Canadian hard maple, bolt on, tuner dia vintage style tuner, macam Fender punya vintage tuner lah. Yang ni dia tak ada lubang tau, dia tak ada lubang yang macam biasa tuner biasa kan, tapi dia ada kind of like macam kau tengok kan, dia ada alur dekat situ. Tali kita kena masuk dalam and then kita kena wrap lah dia punya tali tu. So dia jadi, itu dia punya style lah. And then dia ada 3 pickup. Satu volume, 2 tone, 5-way switch, ada tremolo bar pun ada tapi saya tak pasang lah. Sebab hari ni saya tak plan untuk buat sound review. Sound review dia korang boleh tengok dekat YouTube saya. Sebab saya ada upload dekat TikTok tapi video tu kena mute. So dekat kawan dekat TikTok, kalau nak tengok sound gitar ni, saya ada cover satu lagu dekat YouTube saya. Link ada kat bio dekat TikTok. Okay. Kita cerita apa pro and cons gitar ni. Okay, cerita pro dulu lah. Untuk pro gitar ni, bagi saya untuk harga yang sangat mahal kan, gitar ni adalah harga tak salah 700 hingga 800 macam tu lah. Dia sangat berbaloi lah untuk orang yang nak ada gitar yang kind of like macam Fender. Fender terlalu mahal. Squire pun sekarang dah mahal. Tapi nak kualiti yang bagus, saya cadangkan memang SX lah jawapan dia. Untuk orang yang minat muzik-muzik pop, muzik 60-an. Tapi gitar dia sebenarnya versatile, boleh main macam-macam. Tapi disebabkan oleh pickup dia macam ni, dia sesuai untuk muzik-muzik yang bukan terlalu keras. Sebab dia ada karakter sound untuk strat lah. Sebab tu strat memang special lah. Lepas tu color dia macam kau nampak red candy punya color lah, memang cantik lah color dia, finishing dia memang cantik lah. And then dia punya neck, dia fancy neck macam vintage Fender punya yang baseball neck lah. Ini memang neck dia memang tebal lah, dia tak menjadi, kalau untuk macam saya tak ada masalah lah neck tebal. Boleh bermain lagi, dia sedap lah kalau nak, dia punya feel grip tu best lah. Lepas tu satu lagi kelebihan untuk gitar jenis Stratocaster ni, dia kan 3 pickup and then dia ada 5-way switch. Setiap pickup ni ada dia punya selector and then in between, macam contoh position 1 dekat sini, position 2 pickup apa nama bridge dengan middle, and then position 3 middle, position 4 middle dengan neck, position 5 neck saja. So dia lepas tu kita nak main dia punya tone untuk gitar ni untuk setiap pickup kan, sama ada kan, sebab dia ada 2 tone dan 1 volume. So kalau nak dapatkan macam, kalau kata tone tu terlalu
treble, kita boleh kurangkan tone dia, tone dekat gitar ni, so kita akan dapat tone yang pelbagai lah untuk gitar ni. Ini bagi saya, ini dia punya kelebihan dia lah. Kelebihan untuk strat gitar ni memang tak terjangkau lah. Ini baru standard, tak ada buat apa-apa modifikasi. Kalau buat modifikasi untuk wiring, itu lain cerita lah. Itu akan lagi banyak, banyak tone yang kita boleh achieve dengan gitar ni. Itu kelebihan dia lah untuk gitar ni. Dan kekurangan dia, bagi saya, untuk setiap yang pernah bermain gitar strat, bila kita bermain gitar ni kan, tengah, sama ada tengah solo work ataupun rhythm work, kadang-kadang tangan kanan kita yang playing ni, dia akan apa kita panggil lah, bila main dia punya volume ni akan kadang-kadang tiba-tiba dia macam tiba-tiba macam asal, macam fake kan, macam nak hilang kan. Dia akan volume ni dia agak macam mengganggu sikit lah bila kita main. Dia pelan-pelan dia punya volume ni hilang. Maksudnya dia roll off ke belakang lah, dia tutup. Memang untuk yang baru main gitar kan, memang nak kena praktis untuk biasakan position tangan kanan ni main di tempat yang selesa agar tidak mengganggu volume ni daripada dia fade off sampai akhirnya hilang. Itu dia punya kelemahan lah. Tapi benda tu boleh diatasi dengan dengan latihan lah. Okay, untuk gitar ni masa saya dapat tu harga dalam around 700 hingga 800 lah. Dia datang sekali dengan gig bag. Dan saya rasa cakap tu je lah. Untuk sound gitar ni, korang boleh pergi dekat saya punya YouTube. Saya dah upload sound untuk gitar ni. Saya ada cover satu lagu. Dan saya rasa setakat ni je lah untuk gitar ni. So secara konklusinya, gitar ni sangat baloi lah untuk korang yang sukakan strat punya style gitar. Simple punya gitar, and then dia banyak banyak tone yang kita boleh dapat dengan gitar ni. Dan dia punya neck dia memang sangat sangat puas hati lah. Ini 25.5 inci, 21 fret. Dia fret wire nickel lah, nickel medium I think. Dan dia punya machine head dia vintage style. Memang yelah, kalau kau compare dengan Fender atau Squire, inilah gitar dia yang paling harga paling rahmah lah untuk korang dapatkan. So saya rasa setakat ni je lah saya punya review untuk gitar SX Vintage Series. Hingga kita berjumpa lagi, Assalamualaikum, bye.